Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Yang saya hormati lurah kelurahan Lingkar Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua RT 17 dan Bapak Ketua RT 18, yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan, kemudian yang saya hormati para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa duduk bersama di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat baik kita pada malam hari ini diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat berangkaikan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira saya ceramah malam ni berapa lama, Pak? Kalau kita nengok waktu jam sekarang sudah 9:30. Berarti kalau selesainya jam 10 berarti lebih kurang 30 menit. Kalau sampai jam 12, Pak, saya minta izin dulu nak balik pula. Berapa lama, Pak? Sejam, dua jam. Kita mengalir, Pak. Karena saya malam ini Bapak Ibu bawa kitab Majmu'ah Maulid wa Ad'iyah. Yang di dalamnya ini adalah kumpulan-kumpulan maulid dan kumpulan-kumpulan doa, kumpulan-kumpulan zikir dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita kaji malam ini adalah tentang Maulid Diba. Yang di dalamnya ini berisi tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Pengarang Maulid Diba ini namanya Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Maka maulidnya namanya Maulid Diba. Maka sebelum Nabi lahir, Nabi itu Bapak Ibu masih berbentuk nur. Tahu nur? Ibu tahu nur, Bu? Apa nur itu? Cahaya. Jadi cuma selisih sedikit nur sama nar. Makanya nanti kalau buat nama anak jangan pakai alif tapi pakai waw.
Nur artinya cahaya. Kalau nar, neraka. Maka salah-salah. Ini bahasa Arab nih Pak. Bahasa Arab ini salah-salah kita ngomong, artinya salah. Nur artinya cahaya, nar artinya neraka. Maka Nabi sebelum lahir ke dunia itu dalam bentuk nur. Maka dalam Maulid Diba ini pernah ditanyakan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Malaikat Jibril? Qila huwa Adam. Dikatakan oleh Malaikat Jibril, Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah nur itu adalah Nabi Adam?" Jadi yang kita ketahui malam ini adalah nurnya Nabi Muhammad. Makanya Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah nur yang Engkau ciptakan itu adalah Nabi Adam?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qala." Allah berfirman kepada Malaikat Jibril, "Adamu bihi uniluhu a'lal maratib." Ketahuilah wahai Jibril, gara-gara nurnya Nabi Muhammad, Nabi Adam itu diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara nur Nabi Muhammad, Nabi Adam itu diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa martabat Nabi Adam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka buka surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Hijr. Di sana dijelaskan bagaimana Allah mengangkat martabatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan Nabi Adam untuk apa? Nabi Adam Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu martabat yang pertama, Pak. Tahu khalifah, Bu? Apa itu khalifah? Menjadi pemimpin di muka bumi. Maka kita semua ini adalah khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi. Maka setiap kita ini pasti pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin maka nanti akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Yang kedua, ini martabat Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami berfirman kepada para malaikat, sujud kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat sujud. Pernah mau lihat malaikat sujud, Bu? Pernah dah, Pak? Samalah tu, Pak, sujudnya dengan kita itu, Pak. Maka malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tapi ada satu makhluk yang tak mau sujud kepada Nabi Adam. Siapa dia? Illa iblis, kecuali iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu tidak mau sujud apa yang aku perintahkan kepadamu? Iblis, Pak, sederhana jawabnya, tapi itu berbahaya jawabannya. Kalau kita punya jawaban ini, maka ini bisa saja kita tidak bisa masuk surga. Apa kata iblis? Iblis berkata, "Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Gara-gara itu, Pak, Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis. Apa kata Allah? "Fakhruj minha." Keluar kamu dari surga ini. "Fa innaka rajim." Karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Iblis itu, Pak, asalnya dalam surga, Pak. Gara-gara sombong, gara-gara mengakui kehebatannya sendiri, dia tidak mau mengakui kehebatan Nabi Adam. Maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga.
Maka logikanya, Pak, kita yang belum pernah masuk surga, kita yang belum pernah mencium bau surga, kita yang belum pernah melihat isi surga, maka kalau kita sombong, maka kita lebih naib daripada iblis. Karena iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga gara-gara sombong. Kita belum pernah masuk surga, sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Makanya, Pak, sifat sombong itu dibuang dari hati kita nih, Pak, supaya hati kita bersih. Itu martabat Nabi Adam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa? Karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ringkas saja nih, Pak. Ketemu Pak RT. Yang kedua, maka malaikat Jibril, pertanyaannya tadi, beliau mengatakan nurnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi, terletak pada Nabi Adam. Ternyata gara-gara nur Nabi Muhammad, Nabi Adam diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya lagi, qila huwa Nuh. Apakah nur itu Nabi Nuh alaihi salam? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nuhun bihi yanju minal gharq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Ketahuilah wahai Jibril, gara-gara nurnya Nabi Muhammad, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tenggelam, dan keluarga kerabat-kerabatnya Nabi Nuh itu dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Makanya, Pak, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat kapal, Pak. Buat bahtera. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana umatnya Nabi Nuh menolak dakwah Nabi Nuh. Dianggapnya Nabi Nuh itu orang gila. Kenapa? Karena buat kapal di atas bukit. Buat kapal di atas bukit, Pak. Kalau kita kan, logika kita kan tidak masuk di akal. Untuk apa? Tapi karena ini perintah, maka dibuat. Setelah kapal itu jadi, Pak, ini orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh, diejek-ejeknya Nabi Nuh, akhirnya pada suatu ketika mereka memberanikan diri untuk buang air besar di kapal Nabi Nuh. Pernah lihat kapal Nabi Nuh, Pak? Belum ya? Sama, Pak, belum pernah juga. Jadi buang air, kalau bahasa kita Jambi ini apa, Pak? Berak. Mohon maaf nih, berak di kapal Nabi Nuh. Jadi kapal Nabi Nuh itu besar, Pak. Dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan bahwa kapal Nabi Nuh itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama untuk manusia, tingkatan kedua untuk hewan, tingkatan ketiga untuk burung-burung. Bahkan ada yang mengatakan bahwa panjangnya kapal Nabi Nuh itu 80 hasta. Tahu, Pak, hasta itu? Setengah meter. Nih, hasta. Setengah meter lebih kurang. Berarti 40 meter. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Jadi singkat cerita, mereka beraknya di kapal Nabi Nuh itu. Oh, masing-masing punya tempat. Sehingga, Pak, pada suatu ketika ada orang yang tidak bisa, susah jalan, Pak. Sehingga mau coba-coba juga, Pak, buang air besar di kapal Nabi Nuh. Tapi karena sudah banyak tempat itu kan, kotoran sudah banyak di kapal Nabi Nuh itu, akhirnya licin, Pak. Licin itu kepleset, jatuh dalam kubangan kotoran itu, Pak. Bayangkan, Bapak Ibu, bagaimana orang yang jatuh dalam kubangan kotoran manusia. Keluar dari itu sembuh. Ajaib.
Ketika keluar pak ditanya balik, baliknya ditanya, nah kamu tadi tak bisa berjalan, susah berjalan, ngapa balik ni bisa berjalan? Tadi kebetulan saya terpleset di sana di kapal Nuh itu, masuk ke dalam kubangan kotoran itu, keluar dari situ sembuh. Maka gara-gara ini pak banyak yang berobat. Mana yang sakit gigi, ambil tempel di gigi. Mana yang sakit perut, tempel di perut. Mana yang tangannya sakit, tempel di tangan. Yang dah habis pikir pak, kalau seandainya sakit tenggorokan atau batuk, bayangkan sendiri pak. Akhirnya bersih pak. Ini kapal Nabi Nuh alaihi salam. Sampai ada yang ngeriknya, saking bersih. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir besar. Maka disuruhlah Nabi Nuh untuk membawa umatnya masuk ke dalam kapal. Tapi itulah cobaan Nabi Nuh alaihi salam yang terbesar, adalah anaknya sendiri tidak mau masuk ke dalam kapal. Maka ketika disuruh untuk masuk ke dalam kapal, beliau tidak mau masuk ke dalam kapal. Maka kapal sudah berlayar. Maka apa doa Nabi Nuh? Doa yang diajarkan Nabi Nuh kepada umatnya ketika masuk ke dalam kapal. Apa pak doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu doanya pak. Makanya kalau kita setiap berangkat, mau kemana pun berangkat, pakai mobil kah, pakai pesawat kah, pakai bus kah, pakai kapal kah, apapun itu kendaraannya, maka kita baca doanya pak, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Karena itu doa yang diajarkan Nabi Nuh kepada umatnya. Buka dalam Quran itu ada pak. Disuruh anaknya, ya bunayya, wahai anakku, naiklah ke atas kapal ini. Itu banjir besar. Kata anaknya, dak, saya mau cari batang yang besar nih nah. Ketika mencari batang yang besar, air terus naik. Akhirnya apa? Anaknya Nabi Nuh tenggelam. Karena banjir besar, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, membangkang dengan apa yang disebutkan oleh ayahnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka selamatlah Nabi Nuh dan kaum yang mengikut Nabi Nuh, dan Allah mencelakakan orang-orang yang tidak mau ikut dengan Nabi Nuh alaihi salam. Itu karena siapa Bapak Ibu? Karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah berapa menit ni? 15 menit lah Pak. 15 menit lagi. Ya tak? Yang ketiga, maka malaikat Jibril bertanya lagi. Qila huwa Ibrahim. Ya Allah, apakah nur itu Nabi Ibrahim alaihi salam? Kalau bukan Nabi Adam, kalau bukan Nabi Nuh, apakah itu Nabi Ibrahim alaihi salam? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Ibrahim bihi taqumu hujjatahu ala ubadil asnami wal kawakib. Hai Jibril, kalau kamu mau tahu, gara-gara nurnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu bisa menyampaikan hujjahnya di hadapan penyembah berhala dan penyembah bintang-bintang. Ini Nabi Ibrahim itu pak dihadapkan dengan para penyembah berhala. Maka pada masa Nabi Ibrahim terkenal raja namanya Raja Namrud. Maka dalam Al-Quran Allah sendiri menceritakan bagaimana kekejaman Raja Namrud itu. Ketika mereka pergi berburu, semua ikut kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ketika semuanya ikut, maka tinggal Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menyelinap masuk ke dalam kuil, yang di dalam kuil itu semuanya isi patung-patung, sekok patung yang paling besar pak. Maka semua patung itu dihancurkan. Ini kecerdasan Nabi Ibrahim pak. Jadi kalau kita melihat teori filsafat yang pertama sekali dipakai itu oleh Nabi Ibrahim. Dihancurkan patung-patung,
Semua patung itu dihancurkan, disisakan satu patung yang paling besar, dikalungkan ke lehernya kapak. Tahu kapak, Pak? Kalau bahasa saya ini kapak. Entah kalau di sini sama ada kapak juga ada. Digantungkan di lehernya. Maka setelah balik, rombongan Raja Namrud melihat kuil-kuil ini semua isinya patung-patung tadi hancur semua kecuali patung yang besar ini. Maka marah Raja Namrud. Kira-kira siapalah ini yang berbuat ini? Maka ada yang ngadu. Selain daripada Ibrahim, semuanya berangkat. Maka cuma Ibrahim yang tinggal. Maka saat itulah Nabi Ibrahim dipanggil. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil, maka ditanyakan oleh Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim cuma mengata, "Bal kabiruhum hadza, yang melakukan ini yang paling besar ini nah. Patung yang paling besar ini yang melakukannya. Yang kecil-kecil ini kan hancur. Yang paling besar ini masih tersisa satu. Adia ini yang hancurkan. Apakah itu bohong enggak, Pak? Bohong enggak? Bohong ya? Boleh enggak bohong? Makanya dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu bohong cuma 3 kali, Pak. Salah satu dari ketiga itu adalah Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Apakah engkau menghancurkan patung ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bal kabiruhum hadza." Ini yang paling besar menghancurkan. Pada saat itu boleh, Pak. Karena beliau ingin menyampaikan hujahnya. Maka marah Raja Namrud. Bagaimana patung-patung ini bisa menghancurkan, dia tidak bisa bergerak? Ini tando ini, Pak. Tando ini, bukan? Lo. Bagaimana dia ini menghancurkan patung yang besar, dia saja tidak bisa berjalan, dia saja tidak bisa bergerak? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalau tidak bisa bergerak, kalau tidak bisa berjalan, mengapa kalian sembah? Karena yang paling disembah itu adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang memberikan kita rezeki, dialah yang menurunkan kita hujan." Maka Allah subhanahu wa ta'ala di atas semuanya ini. Maka kalau kalian masih menyembah, maka kalian termasuk orang-orang yang bodoh. Saat itu Raja Namrud marah. Maka Nabi Ibrahim dibawa, dikumpulkan kayu-kayu untuk dibakar Nabi Ibrahim. Inilah, Pak, api yang pertama sekali sejuk, Pak. Jadi api itu pernah sejuk, Pak. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dimasukkan ke dalam kobaran api, maka semuanya, semua kaumnya menangis, termasuklah ibunya Nabi Ibrahim. Nangis, Pak, melihat anaknya mau dibakar. Maka berfirmanlah Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan selamatlah Ibrahim. Maka keluar Nabi Ibrahim tanpa sehelai benang, tanpa sehelai rambut, tanpa sehelai bulu yang melengket melekat di tubuhnya Nabi Ibrahim. Tidak sedikit pun terbakar. Termasuk kulitnya Nabi Ibrahim, tidak sedikit pun terbakar. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa api itu menyala selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, Pak. Cobalah, Pak, kita di sini bakar 40 hari 40 malam. Kita masuk dalam api itu, Pak. Bagaimana rupanya kita ini, Pak? Keluar tak lagi dari api itu? Bukan hanyus, bukan habis lagi, tak ada lagi tersisa, Pak. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau seandainya Allah tidak mengucapkan wassalaman ala Ibrahim, maka niscaya keluarnya Nabi Ibrahim dari api itu menggigil kedinginan. Saking dinginnya api pada saat Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. 10 menit lagi, Pak. Qila huwa Musa,
Karena bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim. Qila huwa Musa. Apakah nurnya itu Nabi Musa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Musa akhuhu, Musa itu saudaranya, walakin hadza habibun, akan tetapi nur itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa kalimun wa mukhatibun, sedangkan Musa adalah orang yang berbicara langsung, nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi nur itu adalah habib, habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jelas nur itu bukanlah Nabi Musa alaihi salam. Ini Pak, Nabi Musa ini punya kelebihan. Pernah enggak nengok tongkat Nabi Musa, Pak? Pernah nengok tongkat Nabi Musa? Belum ya? Kalau di film pernah ya? Itu ada filmnya itu. Ini film-film para nabi ini kontroversi antara para ulama, banyak yang mengatakan kata para ulama haram. Karena fisik Nabi itu kita tidak tahu. Jadi Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun tidak ada permintaan untuk minta tongkat, Pak. Nabi Musa tidak pernah minta tongkat, tetapi tongkat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan dalam surah Taha, "Wa hal ataka hadits Musa id ra'a naran fa qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda." Dijelaskan di situ, Pak. Maka ketika ditanya, "Hai Musa, apa yang ada di tangan kananmu ini?" "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" "Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa?" Qala, Nabi Musa menjawab, "Hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Ini tongkatku. Yang tongkatku ini aku gunakan untuk berjalan, aku gunakan untuk mengambil daun-daun untuk kambingku. Ini banyak gunanya tongkatnya ni, Pak. Maka dalam tafsir disebutkan bahwa tongkat Nabi Musa itu kalau dalam kegelapan bisa nyala, Pak, jadi senter. Kalau untuk mengambil buah-buahan, jadi kalau bahasa kami namanya satang, Pak. Untuk penjuluk itu. Kalau untuk ngambil air, tongkat Nabi Musa itu sebagai pengait untuk ngambil air. Jadi banyak kegunaan tongkat Nabi Musa. Maka pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala disuruh pukul tongkatnya. "Hei Musa, pukul tongkatmu." Maka ketika dia pukul, berubah, Pak, tongkatnya jadi ular. Maka saat itu datang ketakutan daripada hati Nabi Musa. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudha wa la takhaf, sanu'iduha siratahal ula." Ambil, jangan takut, kami akan kembalikan kepada bentuknya semula. Jadi bentuk tongkat itu kembali, bukan bentuk ular lagi. Maka setelah itu Allah menyuruh Nabi Musa untuk melawan Fir'aun, datang kepada Fir'aun. "Idhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kamu menghadap Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat hal-hal yang merusak. Nabi Musa tidak pernah meminta tongkat, Nabi Musa tidak pernah meminta mukjizat, tetapi Nabi Musa minta satu. Apa permintaan Nabi Musa? "Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrihu fi amri." Ini doanya Nabi Musa. Maka kalau kita doa itu doanya Nabi Musa. Ini doanya yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kita. Maka baca doa ini, Pak. Mau ngadap pejabat, baca doa ini, Pak. Cuma kalau mau ngadapi polisi di lalu lintas itu jangan baca doa ini, Pak. Tak kena, Pak. Tak laku, Pak. Tapi kalau mau coba-coba boleh, Pak. Silakan, kalau nak coba-coba boleh. Jadi 100 meter sebelum ada polisi ini kita tak bawa helm. Spion ada sebelah. STNK SIM tinggal. Di depan ada polisi. Baca nak doa ini. "Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa'lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Naik motor langsung, Pak. Insyaallah sampai depan polisi ditangkap ya.
Kalau nak nyoba-nyoba boleh. Berarti ayat ini tak fungsi, Pak. Bukan tak fungsi, bukan tempatnya, Pak. Melakukan sesuatu yang dilarang menggunakan ayat Al-Quran itu tidak. Tidak pada tempatnya. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, mudahkan lisanku, lancarkan lisanku supaya orang memahami perkataanku. Kalau kita mau jadi pejabat, mau jadi apapun, Pak, insyaallah rajin-rajin baca doa ini, maka insyaallah Allah mudahkan lidah kita, Allah mudahkan lisan kita, Allah permudah kita untuk mencari ilmu. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, orang memahami apa yang kita katakan. Qila huwa Isa, bukan Nabi Adam. Nur itu bukan Nabi Nuh. Nur itu bukan Nabi Ibrahim. Nur itu bukan Nabi Musa. Apakah Nur itu Nabi Isa? Kata Allah Subhanahu wa taala, Isa yubashshiru bihi. Gara-gara Nur itu, Nabi Isa memberikan kabar gembira kedatangan Nabi terakhir. Jadi Nur ini bakal dilahirkan. Wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kal hajib, seperti alis mata dengan mata. Saking dekatnya, Pak. Maka memang ada ahli sejarah mengatakan bahwa tahun Masehi itu ada yang mengatakan itu adalah hari kelahiran Nabi Isa. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Mereka mengatakan bahwa kenapa disebutkan kalender Masehi itu pertama sekali diambil dari kelahiran Nabi Isa, karena diambil daripada kata Masehi, itu diambil dari kata Al-Masih. Tapi pendapat ini tidak kuat. Katanya Al-Masih itu menjadi Masehi. Tapi pendapat ini tidak kuat. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sangat dekat. Maka sudah capek, Pak. Malaikat Jibril bertanya, ini bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Ibrahim, bukan Musa, bukan Isa, bukan. Faman hadzal habibul karim alladhi albastahu 'ullatal waqar wa tawajjahtahu bitijanil mahabati wal ibtikhar wa nashartu 'ala ra'sihi al'asa'ib. Ya Allah, lalu siapa habib ini, ya Allah? Kekasihmu ini, ya Allah, yang engkau berikan pakaian kedermawanan, yang engkau hiasi dengan hiasan kemegahan, yang engkau taruh hiasi di atas kepalanya dengan al-asaib, bendera kepemimpinan. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib. Itulah nabi yang dikeluarkan dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Yamutu abuhu wa ummuhu, ayah dan ibunya meninggal. Wa yaquluhu jadduhu, kemudian diasuh oleh kakeknya. Thumma ammuhu asy-syaqiq Abu Thalib, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi sebelum lahir sudah ditinggalkan oleh ayahnya. 2 bulan dalam kandungan nabi sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Maka manusia yang paling mana yang paling sedih di muka bumi? Jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? 2 bulan dalam kandungan sudah tidak berjumpa lagi dengan ayahnya. Kalau kita, Pak, lahir ke dunia masih manggil, masih ketemu dengan ayah, masih manggil ayah, masih manggil bapak, masih manggil apa lagi? Papa, masih manggil papi, masih manggil abah, masih manggil babe, masih manggil. Tapi Rasulullah tidak sedikit pun terucap dari lisannya keluar lahir ke dunia, tidak berjumpa lagi dengan ayahnya. Maka manusia yang mana yang paling sedih di dunia ini? Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lahir tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Setelah itu diasuh oleh ibu susuannya, kembali lagi kepada ibunya, meninggal lagi ibunya. Diasuh oleh kakeknya, meninggal lagi kakeknya. Barulah paman mengasuh, sampailah beliau berumur 50 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib.
maka nur ini berpindah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, maka berpindahlah nur itu kepada rahimnya Aminah. Disebutkan dalam kitab Al-Barzanji, rawi yang keempat Barzanji Natar, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Maka Aminah pernah bermimpi, di dalam mimpinya itu malaikat Jibril pernah berkata, sesungguhnya engkau qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, telah mengandung junjungan sekalian alam dan sebaik-baiknya ciptaan. Wa sammihi idza wada'tihi, namakan dia apabila engkau telah melahirkannya, Muhammadan, dengan nama Muhammad. Maka setelah lahir nabi dinamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulid sayyidi walidi Adam karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, bahwa perempuan-perempuan yang menolong persalinan Aminah itu ada 4 perempuan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Pertama adalah Siti Hawa, yang kedua adalah Siti Sara, yang ketiga adalah Asiyah, dan yang keempat adalah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. 4 orang inilah yang membantu persalinan Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha al-makhadu fa waladat sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Maka ketika Aminah kepingin melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir, sebelum lahir Nabi berbentuk nur, maka setelah lahir juga Nabi bercahaya nuran yatala'la'u sana, yang cahayanya itu amat terang benderang. Cahayanya itu nurun anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Saking terangnya cahaya Nabi, tadi sudah kita sebutkan ketika kita membaca marhaban, anta misbahus suduri, saking terangnya cahaya Nabi masuk ke dalam dada kita, menjadi lentera, menjadi penerang di dalam hati kita, menjadi penerang di dalam lentera kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, nur itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi lahir, maka setelah Nabi lahir Nabi juga cahayanya amat luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga nurnya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad tetap terus masuk ke dalam hati kita. Maka ketika kita keluar dari dunia ini, meninggal dalam keadaan membawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ditanamkan dalam hati la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Usaikum wa nafsi bitaqullah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.